Jamin pilihan bijak.
Eh, siapa kau ni? Aku. Aku adalah kau dan kau adalah aku. Eh, kau jangan main-main lah. Apa yang kau mau ini? Kenapa kau ini? Kau tanya kenapa? Eh, kau saja yang tidak pandai busan itu. Aku sudah busan tinggal di kampung ini. Aku mau lari jauh dari sini. Peniru betul kau. Oleh rambutmu, hidungmu, matamu, gigimu. Peniru kau ini. Aku mau lari keluar. Kau mau pergi mana? Aku mau ke bandar. Kau kasih can, aku pergi bandar. Kau diamlah di sini. Eh, jangan kau begitu, Pak. Eh, bikin tak percaya ni. Kenapa ni? Eh, kau ni. Eh. Apa kau ni lagi kau ni? Takkan merokok pun tak boleh. Eh, yang bakar-bakar kau. Eh, kerajaan ni saya bilang tak boleh merokok, tahu? Ayah Tik, apa kabar? Agus ya lah. Hei, kenapa kau ini Atik? Macam tidak sihat. Apa kau sakit kah ini? Lama kau tidak ke rumah. Sebenarnya aku ini oke, tidak ada masalah. Sikit saja itu. Oh. Ih, aku ini kacau sih, tak kejam lain. Boleh aku tidak kasih tahu. Tapi kau masuk balik sama apa? Kacau sih, kejam. Atik, kenapa kau ini? Kenapa kau Atik? Loh, Dogo. Dadah, sebenarnya aku ada masalah ini, masalah aku. Kenapa kau Atik? Kenapa kau ini? Hah? Ay, kenapa? Bang? Bang? Eh, hey, hey, kau selimi. Eh, hey, duduklah. Abang sehat? Okey, Pak ini. Cuma, yalah. Aku malas mau bergerak-gerak ni, Pak. Bapak bilang, abang tak sehat. Apa bilangnya tu bakal lakuan aneh? Kan, memang aku sudah percaya memang dari awal. Memang sudah aku jangka. Beliau kau memang akan cakap begitu. Kasih tahu aku ni gila. Selumi, sebenarnya aku ni sehat. Cuma, yalah, aku ada hilang sesuatu dalam diri aku. Tidak, aku paham, Bang. Percayalah kau, Sulami. Aku ni sihat, tidak ada apa-apa. Aku cuma malas mau jumpa kau. Aku malas jumpa orang kampung itu saja. Patutlah orang satu kampung heboh pasal abang gila. Jadi kau percayalah itu? Itu pasal aku datang sini, Bang. Mau bawa abang pergi minta ubat. Ah, aku bukan sakit. Lagipun tidak payahlah. Nanti aku minta ubat sendiri.
Kau pergi baliklah, nanti aku minta ubat siap. Betul bang. Aku balik dulu bang. Bang. Kau tengok, seluruh kampung sudah bilang aku gila lah, sakit lah, macam-macam. Pasal kau boleh ni. Kau pergi mana ni? Aku tidak izinkan kau pergi bandar tau. Nanti kau lupa aku susah tau. Don't worry lah, brother. Ay, mengada-ngada lagi kau. Kalau kita terpisah, susah. Kau tinggallah di sini. Aku mau pergi bandar. Kau keras kepala. Atik, mulai hari ini kau jangan panggil aku Atik, kau panggil aku Atuk. Tuk, Atuk, Atik. Atuk kuno, si Atik koi, mengakulah si Atik koi. Kau tengok Atik, nah. Lama sudah menunggu sini, belum ada bas lagi. Bas pun dah tahu mana sudah bas-bas semua ini. Weh, kalau bandar mesti mustahil cakap, itu mana boleh begitu. Mana bas-bas ni semua? Tak ada pula. Nah, gitu, Atik kau. Ada bas sudah. Kau ni Atuk, betul-betul bikin susah aku. Kalau ada apa-apa terjadi, hei kau. Ah. Kenapa kau guhit gustan? Kau mabuk kah? Bacakap sendiri-sendiri, ndak ada orang pun. Ndak budak ini. Hei, ndak kan aku bacakap sama hantu. Memanglah bacakap sama manusia. Tapi memang betul bah, aku nampak ndak ada orang dekat kau itu. Kau bacakap sendiri-sendiri bah. Kalau kau tidak percaya, pedulilah. Pergilah kau pulang. Aku mabuk, padahal sendiri yang mabuk. Ya betul kau ini Atik.
semua orang kampung sangka aku gila sekarang. Macam mana aku mau buktikan yang aku ni tak gila? Ya, aku tidak gila. Aku tidak gila. Aku akan buktikan kepada kamu aku tidak gila. Dan kau Atok, kalau kau sudah tidak mau masuk sama aku tidak peduli. Yang penting aku akan buktikan kepada orang kampung yang aku tidak gila, semangatku kuat. Kau pedulilah kau. Oh my. Oi. Oh, Atik. Ah. Atik. Aku rasa lega dan senang hati karena kau sudah beransur baik, Pak. Oh. Tapi bukan enggak betul kan? Bukan begitu. Tapi kadang-kadang kau masih nampak kelihatan lemah, Pak. Alah, yang penting enggak gila. Tapi jangan suka ingat-ingat termenung ini, Pak. Nanti kau teringat hal-hal yang tidak baik. Terima kasih, Lamai. Karena kau sentiasa mengambil perhatian sama aku. Kau ini macam mana aku sendiri. Jadi kau pergi mana kerja? Saya pergi kerja. Kau pergi mana, Mai? Aku pergi kabun dulu. Ma, jumpa lagi ya. Kau baik-baiklah. Oke. Sopan tetap dijunjung, seandai mulik tetap berlindung. Dudung disilak terukir senyum, memang manis si gadis kampung. Gadis kampung, gadis kampung, gadis kampung, gadis kampung. Selamat pagi. Ada nih, mau update. Duduklah dulu.
Kau ini malu-malu lagi, macam dah biasa dia di sini. Tuh. Terima kasih, bos. Terima kasih. Ah, ada apa ni? Anu, bos. Hari ni ada orang datang sini mau jumpa bos. Diorang mau bincang pasal rompi artis mau buat recording di sini. Oh, eh, bagus lah itu. Pukul berapa orang datang? Jam 10 pagi. Sama satu lagi bos. Bos jangan lupa, malam ni bos ada show. Tuh. Okay, bagus ya kau kasih ingat aku. Kasih ingat aku sebelum pulang nanti. Tunggu aku ni pelupa kan. Nak cukup vitamin botak. Itu saja. Ya. Baba. Okey. Bah, baiklah. Ya. Iya, bos. Kerja apa? Iya, bos. I want drinking black coffee. Okey, bos. Sudah gadis kampung ni kerja di bandar. Kalau aku pun pergi ke bandar, siapa mulaian kamu ni? Lebih-lebih lagi kau tu. Tapi di bandar tu glamour. Kalau rupa aku ni, tak payahlah bah, mau glamour-glamour ni. Di kampung pun cukup bah. Hai. Siapa yang ku dengar mau glamour-glamour ni? Bang, tak perasan saya. Minum, bang. Hai, Tik. Bila lagi kau mau kawin? Banyak rusak ini. Lambat aku ini. Salumi. Kau panggil si Atik datang ke rumah. Alah, Pak. Malu bah aku mau panggil dia tu, Pak. Aku ni perempuan, Bapak. Apa yang kau malukan? Panggil saja. Aku mau berbincang dengan perkawinan kamu. Pak, kalau pasal kawin tu nanti-nantilah, Bapak. Ai. 2 tahun sudah kamu bertunang. Si Atik pun sama juga. Diam-diam saja, tidak pandai panggil sama saya. Malu, Bapak. Kalau kita yang kasih tahu sama dia. Biarlah si Atik tu cakap sendiri bah sama kita. Malu. Kalau dia tidak mau kau, banyak lagi pemuda-pemuda di sini, bujang-bujang yang sukakan kau ini. Si Atang sama si Apong pun menunggu sama kau. Dahlah aku mau dorang tu, Pak. Biarlah aku tunggu si Atik tu. Ai. Pik. Pik, kau pergi panggil. Tak boleh, Bapak. Bang, bang. Hei, kau. Kenapa, Pik? Kita kejut betul kau ni. Siapanya Bapak suruh pergi rumah? Ada hal mau pincang. Bah. Nanti Abang datang ah? Mesti datang ah. Bah. Bah, kau baliklah dulu. Pasal kawin barangkali ini. Matilah. Amai.
Macam. Bagus. Baguslah kau datang ini hari. Ya. Saya dengar kau mau cari saya. Iya, betul. Aku ini sudah tua. Si Salumi ini sajalah anak perempuan aku. Ibunya lama sudah dia meninggal. Kami tidak pernah terpisah. Jadi eloklah kamu percepatkan perkawinan kamu. Karena banyak lagi bujang-bujang di kampung ini yang maukan dia. Tapi mamai kami sudah bertunang kan? Yalah, itu baru bertunang. Macam-macam boleh jadi. Aku belum bersedia lagi, mamai. Hah? Sudah 2 tahun kau belum bersedia. Kami ini menunggu kau. Bukan juga aku minta banyak sama kau. Hanya 1 ekor kerbau saja. Ulang lain minta 3-4 ekor kerbau. Itu pun sudah cukup diskon sama kau. Aku ada masalah, Bani Mai. Masalah apa lagi? Kau kasih aku 1 minggu untuk kasih selesai si punya masalah. Sebab sekarang ini si punya masalah besar betul. Kau tolonglah saya. Ah, begitulah baik. Osonong, Inka, apa sih? Bah. Kalau itu, saya balik dulu lah. Baik-baik jalan, ah. Salumi. Aku mau kasih tahu kau, aku mau pergi bandar nih. Kenapa, Bang? Abang mau lari? Hei, ini bukan soal lari. Ini soal hidup atau mati. Aku jalan dulu. Bang, siap betul, Bang. Mati sulit itu siap. Tulang depan dibalik-balik. Bandar begini besar macam mana mau cari dia nih? Ini jangan bilang mukanya. Baunya pun tak tercium nih. Betul-betul lah. Cukup. Sila pisit sekali lagi. Terima kasih. Pisit. Halo. Ah, wena mana kau tuan? Wena sapat kau? Lama sudah menunggu di sini nih. Nah, okey ah. Hei. Bos, kau cekap sama Roro itu. Apa Roro? Gila kah?
Ya sedikit kenal gini. Namanya si Atik. Eh bukan, si Atok. Macam mana kamu Karya? Macam muka kula. Oh, pernah. Di mana kau nampak? Di sinilah. Kau ini jangan main-main, Mbak. Di mana tu? Pacila. Kau ini mengulu semua orang. Kalau style macam Paci ini, lama dulu piastain. Sekarang tiada sudah di Sabah nih. Paci baru keluar dari buku sejarah kali. Kau ini bukan menolong orang, mengulu orang. Orang tanya betul-betul kau main-main lagi sama aku. Kau ini. Apa di malu? Lagipun aku penat sudah. Kurang mau berihat. Nggak kan dah boleh berihat di sini. Nggak aku paham apa yang kau cakap ni tu. Atuk. Ya. Ngam lah itu aku mencari sama dia. Kau kenal dia kah? Masih kau kenal bah ini. Nah ini nak gambarnya. Nih. Ha. Ini kawan rapat aku. Dia ni artis. Aku selalu bikin lagu dia ni. Artis sudah dia. Artis. Artis top. Wina. Jadi ada apa macam mau pergi sana? Ada lematnya sama kau kah? Nah, senang saja itu. Ada cut-nya kah? Cut? Jangankan cut. Apa kau mau cut? Kuning merah ini. Bah, terima kasih ya. Aku pergi sana Leni. Terima kasih ya. Gambarmu, Pak. Nak action kau. Wena jangan kau tukar-tukar posisimu. Satu kali lagi, ya? Kenapa dia lari? Nasib dapat juga.
Dah. Pak, sekejap, Pak. Ayo, bos. Aku mau keluar sekejap. Kalau ada apa-apa penting, kau calling-calling aku sekejap. Okay, ya? Bos, nak masuk kerja lagi petang nanti, kah? Petang, barangkali aku nak masuk kerja lah. Tapi kau jangan pulang awal, kau tu selalu escape sejak kerja kau tu. Mana tu ada telefon masuk. Okey, bos. Okey, ya? Hello? Yeah, sorry. Huh? Siapa pengait? Bos, apa pula ni? Kenapa kau datang balik ni, bos? Aku mau jumpa si... si Atok, bah. Ah? Janganlah kau main-main sana, bos. Kenapa kau pakai baju macam begini lagi ni, bos? Alah, kau ini. Saya mau pergi sini, saya mau jumpa si Atok. Bos, bos. Janganlah bos sampai bergurau begini. Apa kena bos hari ni? Macam saya mau kasih paham kau ni, saya bilang saya mau jumpa sama si Atok. Bung tabiat ke bos ni? Bapak mau pergilah baju sendiri, bos. Kau ini. Betul-betul lah kau ini. Ku bilang mau jumpa sama si Atok, si Atok, si Atok, si Atok. Thank you.
mau tidur. Bos! Bos! Woi, bos, kamu pulang sudah, bos. Kau bapak kau pulanglah, bos. Bos, saya mau pulang sudah nih. Bis, sekarang sudah jam 4, bos. Saya mau kunci pejabat sudahlah. Mbak, kau pulang sajalah, Mbak. Aku di sini sajalah. Kalau begitu, bos kunci sajalah. Aku mana ada kunci. Belagak lagi kau kan, bos. Oke lah. Ada apa pegang kunci sendiri? Woi. Biasa saya, Encik. Cuma Encik kena tanggung kita punya tempat tinggal, makan, dan juga tiket penerbangan balik bus. Okay, Encik. Linja? Okay, Encik. Makasih. Oh, jadi dia ini dibayar orang menyanyi. Apapun perhitungan kita akan berlaku untuk
Mati tahu-tahu. Hey! Thank you.
Halo. Halo bos. Kau kan ini bos? Iya, awal betul kau menelepon nih. Ada apa ini? Hi, bos, bolehkah kau datang Piyopi sekarang juga? Ada orang mau jumpa. Alah, kau suruhlah datang kemudian. Ini sudah saya cakap bos, tapi dia tidak mau. Pandai-pandailah kau. Iya, mak. Bos, lagipun kan hari ini saya mau pulang awal, Benny. Kau mengantuk nih. Penat aku kan semalam ada show. Saya takut nanti ini barang kan. Oke. Hello? Hello? Bos? Hello? Dia datang ke tu lah. Bos saya bilang kan dia suruh kau datang balik pukul 9 pagi besok. Boleh? Oh, bah, tidak apa lah. Aku tunggu di bawah lah sampai besok lah. Terima kasih. Yang macam muka bos kemarin tuh bahaya yang tetang. Makilah kita nih bos. Bahaya ini. Kok kasih tahu dia. Aku ndak ada sini. Tapi bos. Pandai-pandailah kau kasih tahu dia. Kalau oke kau pulang, aku kasih kau dia. Ah, Inci. Tadi saya telepon bos saya, dia tidak dapat datang lah. Dia pergi outstation lah, Cik. Apa itu outstation? Mana itu luar tempat itu? Bukan sih, itu bukan tempat. Maksud saya, dia pergi kerja luar dari sini lah. Aduh, matilah aku nih. Mana ada orang saya kenal di sini? Kau punya bos saja satu yang saya kenal. Tapi Cik, saya pun kena pulang juga ini. Nah kan saya mau tidur di sini kan. Bah, kalau begitu, kau pulang sajalah. Aku di sini lah tinggal, Bang. Ndak boleh lah, Cik. Kalau ikut peraturan office ni kan, ndak boleh lah siapa-siapa tidur sini kecuali ada kebenaran dari bos. Bah, kau telepon lah dia, kasih tahu saya mau tidur di sini. Pasti takut di sini. Alah, Encik, sudah saya tanya lah, dia tidak kasih. Encik pergilah tidur di mana-mana, di hotel kah? Kau ini, kalau orang nampak, nanti orang kasih tahu si Salumi. Kau ini, matilah saya. Encik, tolonglah, Encik pergilah tidur di mana-mana pun. Saya mau kunci pejabat sudahlah. Baiklah. Kamu orang ini tidak pandai kasihan sama orang. Mana lah saya mau pergi ini. Apalah. Jalan sudah deh bos, kau di mana ini? Oh, bos bolehlah kau balik sudah bos, kau tidak mau balik lagi ke ini? Tidak ada sudah, boleh sudah balik. Thank you.
kau pula ini. Aduh. Encik tidur di sini kah malam tadi? Ya, di mana lagi, Bah? Tempat aku tidur. Karena ada orang mau menolong. Ada orang kenal Bah aku ini. Saya minta maaf, Encik ya. Saya cuma ikut peraturan betul kemarin. Janganlah kau tanya cincin sama aku. Kau panggil saja aku Atik. Oh, Atik. Nama saya Rita. Kamu ni belum makan sarapan lagi ni kan? Marilah kita pergi makan sarapan dulu ah. Tapi kamu belum berus gigi, Bah. Tiapa betul kalau sekali-sekala anda membarus gigi. Kita pergi makan dulu lah. Ah? Bukan selalu, Bah, kan? Bah, marilah. Mau makan dibayar penganuan. Bila jalan keluar penganuan. Pergi sekolah dikasih penganuan. Jumpa bomo juga penganuan. Mau kawin mesti ada penganuan. Kasih aku teta, aku teta tarik pula. Nescafe pop tarik satu sama roti kosong. Saya mau melo satu sama arut sana lah. Mau kuasa, mau kuat penganuan. Mau kaya. Teruk muka kau kan? Betulan, tidak ada mandi, tidak ada bulu gigi. Dari perjalanan kita dari sana sampai sini. Balik-balik kau sama kau. Gada juga orang mau tanya aku muka kamu semua bersih. Gada. Aku malu sama kau. Padi juga kamu malu. Kadang-kadang saya pun ni masih gak mau mandi. Ya, kedapatan gak pandai mandi. Tapi lah macam bau-bau siap baunya tadi kan. Tolong sekitar. Ya. Cepatlah kita makan, nanti kedapatan saya bawa saya selamat datang. Bah, boleh bah, tadi pun aku lapar juga. Cepatlah. Cepatlah, kau belum makan lagi, aku sudah. Dibayar penganuan. Bila jalan keluar penganuan. Pergi sekolah kasih penganuan. Jumpa bomo juga penganuan. Mau kawin mesti ada penganuan. Penganuan. Mau tunang berapa penganuan. Penganuan. Mau double double lah penganuan. Penganuan. Tambah satu. Cuci muka, mau mandi di belakang sana ada bilik air. Nah. Terima kasih lah. Ingat kau dulu, sumbong kau banyak bagus hati. Tak tinggi lah, sekian banyak bos saya sampai. Okay. Rita, Rita sini kau. Ada lagi kau nampak yang orang macam muka aku tu lah. Ada bos, kesian dia bos, dia tertidur sana di bawah bangku tu. Jadi di mana dia sekarang? Dia sana di bilik ayah mandi. Apa kau suruh dia naik sini? Saya tidak paham, Mbak Bos ni. Dia itu kan saudara kembar bos. Kenapa bos tidak mau jumpa sama dia? Kau belum tahu ceritanya. Kalau kau tahu nanti kalau kau nampak begini pada kita, kau jangan heran. Yalah bos, saya pura-pura tidak heran sih lah. Aku keluar dulu, keluar. Cik, ada sudah bosmu? Ada sudah dia, di bilik dia lah. Boleh saya jumpa dia? Tunggu dulu lah. Di situ saya pilih tanya dia dulu sekitar beli. Bah.
atas ya. Bos, kau punya kembar kan mau masuk jumpa kau beli. Apa kau bilang? Oh, tidak. Mana dia sekarang? Sekarang di luar. Mati tadi. Apalagi yang tidak kena nih, bos? Ih, kau ini banyak cakap. Kau tolonglah aku, bos. Calm down, bos. Calm down. Saya tengok dia tu pun bukan jenis yang jahat tu macam okey-okey saja tu, bos. Matilah ini. Jangan kau bertapuk situ, Tok. Keluar kau, Tok. Akhirnya kita bertemu juga, Tok. Aku tidak mau masuk. Aku sudah senang sekarang. Jangan kau tembirang, Tok. Apa pula yang ditembirang? Hah? Kau baliklah ke kampung. Kau berbaktilah dengan tanah di kampung itu dan biarkan aku berbakti untuk memertabatkan budaya kita. Tapi tiada tapinya lagi. Kau baliklah ke kampung. Aku tidak boleh kawin, tau? Kau tahu? Setengah badanku di luar, setengah lagi di sini. Tidak akan anakku bila lahir nanti setengah. Kau tolonglah aku, tau? Kau tolonglah aku. Itu soal kau. Kau baliklah. Tolong jangan ganggu aku. Oke. Okay. Balik. Ratu. Kalau itulah keputusanmu, aku akur. Si Atek tu tadi, bos baliklah. Kesian dia, bos. Tidak. Alah, bos. Bos pertimbanganlah sikit, bos. Kesian dia. Bos, ah.
tik-tok, tik-tok, atik-atok. Pulang. Macam syok juga di kampung ni tau. Itulah kau. Kau ingat di bandar tu bagus? Susah senang, kampung lagi bagus. Eh, diam lah. Kau tak takut nanti orang bilang kau gila? Kau tengok, kau cepat lagi kau. Atik di kampung hai tinggal merauh. Hai kasihan setengah badan sudah kusuh. Malasnya aku kau ni. Terus memikir rumah tunang mula kau tu. Diam kau. Bagus kau masuk cepat-cepat. Anak-anakku dua orang ini. Nakal kau kami. Satu badan dua jiwa masing-masing. Nah begitu kan bagus. Aku siap untuk mau keluar tinggal di bandar. Maka terjadilah satu perjaduhan. Aku keluar indah dan alah, buat apa kelam kabut, bukannya orang nampak. Iyalah, tapi dia ingat nanti aku gila nanti. Cepat kau masuk, aku bilang sebelum dia perasan. Iyalah, iyalah. Ih, geli betul aku tengok gayamu ini kelam kabut. Masuklah aku ini. Kenapa nih? Eh, ada pelas atik balik ini. Hai Salumi. Hai bang. Bagus sudah aku. Kau kasih tahu beliau nanti aku datanglah jumpa dia. Lah, jalan lo. Bye. Bye. Hmm. Ada lagi dia balik di kampung ini. Ih, panci betul aku. Tik-tok, tik-tok, atik-atok. Tik-tok, tik-tok, atik-atok. Satu badan, dua jiwa, masing-masingnya agenda. Aku si atik, bubuk kurung tinggal di kampung. Maka terjadilah satu pergaduhan. Aku keluar tidak dapat ditahan. Atik di kampung hai tinggal meraung. Hai kasihan setengah badan sudah kusung. Atik atuk, atik atuk, atik atuk. Tik tuk, tik tuk, atik atuk.